Beli yang cuma satu. Welcome to Imas Buat Channel. Weekend kemarin, akhir pekan kita kan aku ke perpustakaan dan tahu nggak sih, aku tuh lupa nggak ngembalikin buku ini. Satu aja tertinggal, so kita mau ke perpustakaan dulu sebentar. Bulan Ramadan ini kan di Singapura tuh banyak bazar Ramadan. Ya sayang ya? Ramadan Bazar. Itu di mana aja sayang? 497 sayang. 497. Oke. Kan banyak tempat nih di Singapura. Yang itu hari di Geylang Serai kita udah pergi, terus ada juga di Woodland. Itu setiap tahun ada ya, tapi tahun ini kita belum ke sana. Terus di Bukit Batok itu atau dikenal dengan Mini Geylang Serai, kita belum ke sana juga. Itu ada sayang ya? Terus kemarin malam dia tuh bilang di Jurong West, actually dekat rumah kita, itu pun ada juga, tapi itu kecil. Kita tadi malam ke sana, tapi sepi. Tahu nggak sih, karena udah malam, guys. Kita ke sana jam berapa ya, sayang ya? 10. Jam 10-an gitu loh. So, aku pikir kalau kita ke sana itu harusnya jam 4 atau jam 5-an gitu. Jadi masih banyak orang yang mau beli barang-barang atau beli untuk takjil ya, untuk buka puasa gitu. Nah, sebenarnya ini aku mau ngajak kalian belanja. Ini listnya udah aku tulis, guys. Parah. Dan aku tuh mau belanja ikan daging juga, tapi kan karena langganan kita itu kan tutupnya jam 5 dan sekarang just nice jam 5, guys. Kayak memang kita tuh bener-bener gak niat mau belanja. Jadi jam 5-an gitu kan udah tutup. So, kita beli barang-barangnya tuh di supermarket aja. Beli ikan dagingnya tuh mungkin besok ya, sayang ya? Gimana lah. Oh, lah, mungkin. Hah? Besok tabuk? Besok public holiday. Oh iya, besok itu Good Friday. Libur public holiday. Ini public holiday mana tuh? Tabuka, ini tabuka. Ya udah, kalau gitu kita pakai apa aja, kita masak apa aja yang ada di kulkas kita, guys. Intinya kita kali ini mau belanja di mana, sayang? Yang Giant aja. Giant yang paling dekat dengan rumah kita, guys. Kenapa kita cari yang paling dekat? Karena anak-anak kita di rumah, guys. Jadi sebisa mungkin kita mau belanjanya cepet. Ini lah, suruh beli benda drag sama lima pun belum pergi. Hah? Pagi semalam nak beli, pagi petang malam ini macam vampire malam baru keluar. Aku tuh mau belanjanya dari kemarin. Aku bilang besok nanti. Akhirnya sekarang udah sore. Have a look. This is okay, yeah. Okay, guys. Waktu itu kan belanja terakhir kita kan beli beras ini. Kita cuma beli satu. Kita rencananya mau beli dua, tapi di sini cuma ada satu, guys. Adalah satu aja. Ya, adalah satu lah ya. Adanya cuma satu. Aku dapat dah. Kita mau ambil Milo. Ini kayaknya suaranya bakal bising banget ya, karena ada suara. Beli spaghetti sauce dulu ya. Aku udah lama sekali mau beli ini, saya. Mana ya berenya ya? Ah, ini nih. Tapi ini mushroom. Beli ini ya satu ya. Satu aja lah. Tadi aku mau ambil super mie kan Maggie gitu ya. Dia nggak mau loh, guys. Lucu kan, padahal dulu biasa dia suka makan. Inilah dulu. Dulu, sekarang. Sekarang dia lebih ke healthy lifestyle. Ini sih, ini Australian recipe, $19.65. Kalau ada, jangan yang ada kaleng. Kalau yang apa, saset refill. Ini ada kau kosong, jadi dia nggak manis gitu ya. Ini kau means tebal, tapi dia kosong. Kau means tebal, kosong means kosong lah. Okay, ambil dua. Ini kau kosong, Milo, Australia. Oh, ini tak sama. Ini lah. Milo kau kosong $9. Okay, ambil dua lah. Okay. Ini khusus untuk dia ya? Satu aja lah, satu cukup lah. I don't know, kamu jadi habis semua loh.
Yalah, dua lah. Itu pun habis juga kau. Yalah, satu lah. Aduh. Aku pikir aku mau beli yang sasetan, yang apa namanya, yang bukan sasetan, maksudnya ini yang refill. Tapi ternyata kalau kalian beli yang dalam kaleng itu harganya hampir sama ya sayang. Lagi murah. Harganya lebih murah kan, lucu kan? Ini sama-sama Australia gitu loh. Jadi aku bingung nih aku beli yang mana. Itu karena di rumah kok ada tongnya, di rumah kita ada kaleng. Udah tong itu buang lah sayang. Ya udahlah, aku beli yang ini. Ambil dua. Oke, ini dekat dengan roti nih. Kamu mau beli roti apa sayang? Ini biasa kan kita beli yang ini nih. Katanya jangan beli ini aja. Ini. Nah, sekarang kamu beli apa sayang? Yang mana? Oke, aku choose. Inilah murah kayak gini. Ya, ini aku suka ini. Ini wheat bean aku suka. Oke. Aku suka ini. Ini keras guys. Tapi ini bagus. Ini healthy. Bukan murah. $3.70. Oke, lanjut guys. Ini kita mau beli susu, susu cair untuk bikin teh tarik, guys. Ini ya, evaporated. Kita biasa beli yang ini aja, nah, kita mau beli dua susu cair. Nah. Dua. Susu kental kentulnya, susu kental kentul. Susu kental manis. Kita satu. Beli dua juga. Ini harganya berapa? $2.20. Oke. Okay. Kenapa ini low fat kan $2 beli low fat? Tak dunia. Mau, tak mau masuknya. Ini high in kalsium, sayang itu tak high in kalsium. Aku tuh udah lama nggak belikan anak-anak cereal. Aku tuh ternampak di sini. Ya inilah ini, aku sedap aja nih. Protein, mana? Fiber, multigrain. Ya. Ambil yang inilah ini. Ini sedap. Ini macam dia nampak macam cantik gitu. Okey. Okay. Bagi budak-budak satu lah. Ambil yang dalam cantik. Tukar. Parah ya suami lah kau. Aku tuh pengen beli ketupat, tapi bukan yang merek ini loh guys. Tak mau lah, ini ukurannya, ini besar-besar ini. Aku mau beli yang ukurannya lebih kecil ya. Yang ini? Tengok, kecil, tengok. Ini besar gila ini yang besar. Oh. Aku beli yang kotak-kotak kecil-kecil segini loh guys. Pokoknya yang kecil-kecil gitu. Ini besar-besar semua. Kita nggak mau beli banyak sayuran di sini, tapi di sini kalau harga sayuran $2 dapat 3. $2 dapat 3 item. So consider 70 senan gitu ya. Lebih murah daripada di NTUC supermarket lain gitu. Nah, ini kangkung sedap lah sayang. Ini satu. Ya. Kasih ini sudah kasih tua, agak bagus kayak gini. Nah, ini bagus. Pun bagus makan pakai noodle ini. Ini bolehlah 3 lah kan. 3. Dapat. Cucumber. Beli satu aja lah, jangan banyak-banyak. Oh, besarnya, Shay. Panjang. Panjang? Keras. Yes, keras. Itu brokoli, kan? Ya, aku tahu. Itu kena timbang itu, sayang. Itu lah, timbang. Ini kena timbang ya, guys. Beli tomato, sayang. Ambil plastik, sayang. Ini kecil-kecil ya. Aku lebih suka kalau tomato yang kecil-kecil kayak gini sih. Ini bikin sambal balacan sayang. Udahlah. Nanti timbang, timbang itu. Plastik lagi. Ini brokoli dari China guys. $2.90. Mana ada? Satu. Udah dua. Brokolinya mahal guys, itu brokoli dari China, tapi kayak brokoli Australia gitu loh. Agak macam Australia. Tapi dari China. Oke. Okay. Apa? Aduh, ngeri lah. Aduh, aku pusing kalau lihat ini. Besar-besar loh sayang. Aku lihat. Oh. Petai aku takut lah sayang. Tak mau lah, tak mau. Tak mau. Ini. Aku beli, boleh hilaf kalau makan petai. Kamu tahu aku udah kurus, kamu beli petai. Besar-besarnya. Ini mau beli ini sekarang, Pak ya? Buat masak rendang. Masih 3 minggu lagi. Fish kamu kan salah satu. Tak ada lagi. Laki aku nampak cabai, guys. Kalau enggak aku lupa nanti enggak beli. Aku mau beli dua. Dua bungkus, satu bungkus. Ini harganya $2.40. Hania. Ini cabenya $2.40. Mahal. Hah?
Biasanya $1. Ambil satu dulu lah. Kamu tengok sana, makan chili, makan sampai bankrupt. Gak tau gak sih? Ini kan tadi 100 gram, $2.40. Terus ini kata suamiku memang sangat mahal ya. Ini biasanya cuma $1 gitu guys. Ya kan? Paling mahalnya gitu ya, $1. Nah, ini kita terlihat ada cabe, tapi ini kita harus milih sendiri ya. Ini untuk 100 gramnya cuma $1.29 saya, guys. Kita ganti, kita beli yang ini, kita milih sendiri. Kamu pasti. Tadi udah beli apa, tengok. Kita mau beli cheese ini, guys. Beli 3 bungkus dapat murah $9.85. Kita mau ambil sabun cuci baju, guys. Kita harus turun. Tadi kan kita di lantai 2, so ini kita harus turun ke bawah. Ya. Pun dari daun ini juga loh, sayang. Ini 2 lah. Satu nanti beli lagi, beli lagi. Oke, oke. Pening lah ambil yang lain. Sama. Kita beli 2, guys. $6.95. Cuci baju pun cuci sampai. Apa? Bengkel. Dalam masakan aku tuh udah kurangkan pemakaian oyster sauce, tapi walaupun masih banyak tetap wajib beli, guys. Ini sayang. Ada blueberry murah, guys. Bukan murah sih. Pakai uang, guys, bayar, guys. Ini kalau spend $30, dapat $3 off, sayang. Semua? Heeh. Oh. Six main giant spend and save. $3. Dapat promosi. Spend and save, guys. Kalau kalian spend 30, kalian dapat $3. Kamu kecil sedap. Wait, sayang. Ini aja lah. Ini besar sedikit lah. Jangan kecil sangat lah. Okay, ya. Oke. Nah, ini grip, guys. Ini dari mana ini gripnya? Tuh. $5.95 dapat 2. Wah. Kita udah selesai belanja, dan tahu nggak sih, tadi kan kita lihat ada tulisan kalau misalkan kalian belanja $30 itu kalian dapat voucher $3. Dan tahu nggak sih? Explain, okay. Sayang. So aku tanya dia, kalau kamu beli $60 itu diskaun berapa? Dia saya tak tahu. Kalau 60 maybe aku tak tahu lah, maybe $90 3, tapi aku tak kisah. Aku suruh, okay, aku bayar $30. So aku bayar 4 kali $30, aku dapat $12 diskaun ya. Oke, sebenarnya itu $30 dapat $3 itu setiap single receipt. Tapi kan kita ingat kita belanjanya lebih dari 100 lebih gitu ya. Terus kita kira okelah, kita belanja $30, kita put aside. Kita scan lagi sampai $30, kita put aside. So sampai 120 lebih. Jadi kita dapat 4 kertas voucher which is $3 $12 lah. Ya. 4 ya. 10%. Sekarang kita lagi di mana? Mana sayang? Jurong East, Jurong West. Ya, tadi malam sebenarnya kita ke sini di pasar malam. Ini kayak bazar Gelang gitu, bazar Ramadan gitu. Ya, mini bazar. Tapi ini yang kecil gitu loh, guys. Mini gitu. So, yuk kita lihat. Nah, begini guys suasananya tuh. Ini ini basketball. Basketball court. Basketball court. Kena beli apa bagi anak? Thank you. Saya nak satu topping cheese ya. Sate, guys. Chicken 15. Ya. $1. Tos satu sudah lah, jangan. One sauce for 10.
But it's okay lah, because we... Okay, never mind. Okay. Okay. 15 lah. Don't be sorry. You give me... I happy already. Nasi kan ada. Jangan itu. Jangan kabur. Bentar lagi buka puasa. Bentar lagi. Amin. Satu. Satu itu lah. Ini cerita apa? Sambal. Sudah lah. Ya. Okay. Definitely. Okay, thank you. Terima kasih, thank you. Ini jual-jual kue. Pasar malam. Apa namanya? Bazar. Bazar, mini bazar. Ya. Sudah habis. Ini sudah puas dia. Dia sudah happy. Tanya aja, kita tak pergi ke? Kita tak pergi ke? Pergilah, pergilah. Bawa sekarang. Sudah lah, cukup lah. Ini pun sudah banyak sih. Aku tuh jadi nggak penasaran lagi dengan bazar Ramadan. Mini bazar Ramadan di Gelang. Di Jurong West. Ini neighborhood kita ya, dekat rumah kita. Semua pindah bazar, jualnya semua sama-sama. Ya, namanya bazar Ramadan. Itu yang kebanyakan yang dijual tuh mesti barang-barang yang hampir sama gitu loh. Ayah, yang penting aku udah puas gitu deh ya intinya. Ini belanja sama pergi pasar Ramadan. Terus, jadi aku mau akhirin aja vlog kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton dan support channel kita selalu. Bye!